Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami, yaitu dengan judul cara memasang anti gores pada HP 12 Pro Max. Oke, lanjut pada pemasangannya. Itu kita menyediakan HP. Yang kedua, alat untuk pembersih layar. Sebelum kita menempelkan anti goresnya, itu ini adalah anti goresnya ya. Sebelum kita menempelkan anti goresnya kepada HP, kita harus menyiapkan alat untuk membersihkan layarnya ya. Alat untuk membersih layarnya ya. Kita siapkan dulu semuanya. Oke, kita bersihkan layarnya hingga bersih dari debu dan kotoran-kotoran kecil agar pada saat pemasangan bisa optimal, tidak ada gelembung-gelembung yang memperkurang kecantikan pada HP kita ya. Kita bersihkan, usahakan sampai debunya hilang ya. Oke, setelah itu kita keringkan dengan tisu kering ya. Bersihkan sampai usahakan permukaannya itu tidak ada lagi debu yang nempel. Oke, kalau sudah merasa kalau debunya udah nggak ada, kita next ke tahap berikut, yaitu penempelan anti gores. Tertempel, usahakan posisi pada penempelan sudah betul ya. Kita usahakan tekan dari depannya, depannya. Oke, usahakan sampai pas. Misalkan kalau ada gelombang, gelembung atau apa yang kita lepas lagi dan kita angkat ini dengan kita pasang lagi, misalkan sampai betul-betul rapi. Oke, bisa dicabut lagi ya. Ini masih bisa dicabut, kalau memang belum, cabut lagi. Misalkan posisinya sudah betul, kita taruh lagi, pasang pada posisi yang betul. Butuh ketelitian agar hasil yang sangat memuaskan. Thank you.
Nah, setelah itu kita bersihkan layarnya hingga bersih. Oke. Oke, selesai, sudah terpasang. Nah, itulah proses pemasangan anti gores pada iPhone 12 Pro Max. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.